Masya Allah, barakallahu. Ini dibahas oleh para ulama dalam kaidah fikih dengan pembahasan dalam urusan akhirat, apakah boleh kita utamakan orang lain ataukah tidak. Maka ulama menyatakan dalam bab akhirat, undang-undang dasarnya fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka kita dulu, karena kita yang paling membutuhkan syurga. Dan pada hari kiamat, dalam beberapa ayat Al-Quran yang kering, Allah menyebutkan sebagian anak itu lari dari ibu kandungnya, dari bapak kandungnya, dari anak kandungnya, dari istrinya. Dan dia rela diadab seluruh anggota keluarganya, kedua orang tuanya, anak istrinya, apabila itu dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka Allah. Dan yang berkewajiban pergi haji adalah kita yang punya harta tadi. Kalau ibu tidak, karena dia tidak memiliki hak harta, maka kita dulu yang pergi haji. Kalau ada kemudahan lagi, insya Allah kita berangkatkan orang tua kita. Demikian juga dalam masalah saf pertama, banyak orang ketika ada orang mulia atasannya, bapak silakan di depan. Ini keliru. Besok kalau mau masuk surga, mau enggak kayak gitu, bapak duluan yang masuk surga, saya nanti aja, gampang itu. Enggak mungkin kan? Demikian juga saf pertama ini sering sih. Kita lihat kan? Karena atasan di belakang atau kawan dermawan lah. Bapak aja di depan. Ini keliru. Dalam bab akhirat kita harus saling berlomba-lomba. Nah, wallahu taala alim.